Wow, kelar kerja ada yang ngasih aku bunga. Wow, terima kasih ya. Ih, kamu kok baik? Tiba-tiba ada apakah gerangan? Kita lihat. Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Atta Halilintar beri bunga, pesan buat Aurel Hermansyah. Atta Halilintar beri bunga, pesannya buat Aurel Hermansyah bikin gemes. Dua selebriti muda, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, makin kesini makin lengket saja. Meski belum mau mengakui ke publik kalau pacaran, namun tindakan tak bisa membohongi publik kalau ada hubungan spesial di antara keduanya. Seperti yang baru-baru ini dipamerkan Aurel Hermansyah di Instagram story-nya. Ia menunjukkan kalau diberi satu buket bunga besar dari Atta Halilintar. Padahal hari itu Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini tak sedang berulang tahun. Ternyata bunga itu diberikan Atta untuk Aurel untuk menyemangati. Tulisan yang ditulis Atta pun gemas meski sederhana. Dear Mbok Nur, semangat terus syutingnya lope-lope. Bunyi pesan di bunga tersebut. Senang diberi bunga oleh pria yang kini sedang dekat dengannya, Aurel pun mengungkapkan rasa bahagianya. At Atta Halilintar, kelar kerja kok lucu sih kamu? Tulis Aurel di video sambil memperlihatkan Atta yang duduk di sampingnya. Seperti diketahui, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah awalnya menutupi hubungan mereka. Namun lama-kelamaan keduanya terlihat go public. Lewat vlog di channel YouTube masing-masing, mereka sering membuat vlog bersama. Tak hanya hubungan di antara keduanya saja yang makin dekat, keluarga Atta dan Aurel juga sudah saling kenal, bahkan menunjukkan telah memberi lampu hijau.